Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan juga Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 3 hari bulan 11, 23, 1945, kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama kita ni, Islam adalah cara hidup. Islam adalah cara hidup. Alhamdulillah, kita telah masuk ke muka surat 38. Muka surat 38, tajuk dia garis panduan kemudahan dalam hukum Islam. Dalam bahasa Arab, tulis pelajar, bahasa Arab kata dawabitul yusri fil Islam. Dawabitul yusri fil Islam, maksud dianya garis panduan keringanan kemudahan dalam Islam. Islam itu mudah, tapi dia kena ada SOP. Dawabit ni macam SOP lah kita kata. Sebab apa? Kalau tak ada dawabit, semua orang nak mudah belaka. Yang kita akan tunjuk contoh di sini beberapa kemudahan yang salah, yang tidak tepat, yang tidak bertepatan dengan ruh syariah. Dengan ruh syariah, maka kita mengatakan itu tidak betul. Muka surat 38, bagi jemaah yang sudah ada kitab muka surat 38, yang belum ada kitab boleh pergi cari di kedai ataupun beli melalui lajnah kita. Syariat Islam dibina berlandaskan asas dan matlamat membawa kesenangan dan kemudahan. Islam ni sendiri diajar kepada kita al-taysir wa adamil haraj. Tak mau susah. Oh, susah juga sikit-sikit tu, kena bangun solat, kena puasa. Itu susah, Allah nak uji untuk diberi balasan. Mana ada senang atas dunia ni, nak makan nasi pun kena masak. Tak mau masak kena pergi beli. Tak ada senang. Semua susah, tapi susah di bawah kemampuan manusia. Itu maksud dia. Bukan makna taisi ni siapa peringkat tercabut pelunggu, kata orang, amplak cabut skru. Lah, dia ada dawabit. Dia ada dia punya kaedah. Namun landasan yang baik ini tertakluk pada syarat-syarat tertentu yang mengatur dan menyusun perjalanannya. Yang pertama, kita kena tengok kepada dawabitu taisir. Apa dia makna dawabit? Dawabit makna apa? Ana letak makna mudah dia, SOP. Nah, syarat-syarat nak diterima kemudahan yang kita nak pakai, itu makna dawabit. Menurut ahli bahasa Arab, dawabit ialah kata jamak plural bagi perkataan dabit. Dabit pula diambil dari kalimatan adab-adabtu, iaitulah melazimi sesuatu tanpa meninggalkannya. Mana dob, macam kita kata ni, pelajar-pelajar kita ni, kalau kita belajar, kita kena dobit. Betul tak? Mana dobit? Catat. Tanda supaya tak hilang daripada ingatan kita. Itu dobit. Secara jelasnya, ia bermaksud menjaga sesuatu dengan sepenuhnya supaya tidak hilang. Tidak kucak-kacir. Itu mana dobit. Dia bila kita belajar ilmu ni, dia akan letak dua definisi. Satu, definisi ulama bahasa. Ini lebih luas. Kemudian yang kedua, definisi ulama fiqah. Dia panggil ta'rif al-fiqhi, ta'rif syar'i. Menurut ulama fiqah, dhabit ialah hukum kulli, hukum umum, yang daripadanya kita boleh mengenali hukum-hukum juz'i cabang. Maknanya asal dia gini, lepas tu cabang dia mari bawah.
cabang fiqh yang berkaitan dalam satu bab daripada beberapa bab fiqh. Jadi kaitan dia satu bab satu bab. Terdapat para ulama yang membezakan antara dhabit dengan syariat, dengan syarat, maaf. Dhabit lain, syarat lain. Namun dalam pelaksanaannya boleh digunakan dhabit bersama dengan syarat. Sebab itulah kita kata dhabit ni iaitulah syarat, SOP dia. Apa yang dimaksudkan dengan dhabit ialah syarat-syarat dan asas-asas yang mengawal pelaksanaan hukum yang berselandaskan ke prinsip at-taisir, prinsip mudah. Kita kata Islam tu mudah, tapi ini syarat dia baru boleh diterima. Hal ini untuk mengelakkan daripada disalahgunakan dengan dijalankan mengikut asas yang boleh membawa kepada kecelaruan. Tulis ke Arab, fawda, kecelaruan. Bahasa Arab kata fawda, sesuatu hukum atau terkeluar daripada prinsip syariah. Mana kalau kita tak ada dawabit, tak ada syarat, tak ada SOP, orang akan boleh buat apa saja. Guna jamuk tu, ikut kawan nak jamuk. Dia jalan lagi di kolam keras, boleh jamuk dah. Kita kata apa-apa nak jamuk lagi tu, dia ada dawabit. Maka syarat taisir, syarat nak dapat kemudahan ini, ada 8 syarat. Tulis itu. Berapa syarat ada? 8 syarat. Garis panduan yang mesti dipenuhi dalam pelaksanaan konsep al-yusru ini adalah seperti berikut. Ada 8. InsyaAllah kita ambil setakat mana sempat pagi ini. Yang tak sempat, kita sambung dalam siri yang akan datang. Jangan gopoh. Kita belajar sampai faham. Jangan belajar sampai tak faham. Tak cukup masa, sambung. Ini anak-anak, jangan gopoh dalam kuliah. Bagi penjelasan yang betul, tak cukup masa minggu ni, sambung minggu depan. Supaya penjelasan tu detail. Kadang-kadang kita ni kejar masa, lalu cakap tak. Orang tak faham, rugi. Yang pertama, dhabit, al-dhabitul awal, dhabit yang pertama, syarat yang pertama, mesti berlandaskan Al-Quran dengan sunnah. Ini dhabit yang pertama sekali. Taisir mesti berlandaskan salah satu daripada sumber syariat yang asal. Hal inilah yang menjadi asas pegangan bagi kaum muslimin untuk beramal dengan kemudahan ini. Bukan mengikut hawa nafsu dan keinginan manusia yang baik buruknya, tidak mengikut acuan syariat. Tak boleh. Kalau ikut nafsu kita nak senang macam, tak. Nak mudah ya, orang panggil relax-relax ya ibadat pun. Lah, dia ada syarat dia, ada SOP dia. Bukan mengikut hawa nafsu dan keinginan manusia semata-mata. Setiap taisir yang tidak berlandaskan kedua-dua asas ini akan ditolak. Dia panggil tak cukup syarat. Hal ini kerana syariat Islam bukan mengikut apa yang dirasakan baik atau buruk oleh akal manusia tanpa terikat dengan dalil. Jadi asasnya tak boleh kita, sebab kita kata orang baik, orang lain kata tak baik. Orang lain kata okey je, kita kata no. Maka celaru, fawda dia panggil. Tapi kalau syariat menentukan baik buruk, barulah kita jadi ada dhabit. Taisir juga tidak harus terbit daripada tekanan realiti yang terjadi dalam masyarakat semasa. Kita kata semua orang buat belakang lo ni. Ustaz sorang tak mau. Bukan saya sorang. Saya hanya menyampaikan. Bukan saya yang membina syariat. Kena tahu. Jadi realiti semasa tidak mengubah keadaan kecuali dalam beberapa perkara dia panggil uruf. Uruf yang diterima oleh syarak. Tunggu dalam topik. Kita dengar. Perkara yang terjadi itu juga bukan dicipta oleh Islam sama ada akidahnya, syariatnya atau akhlaknya. Maknanya maksud dia, ini kena tanda maksud ni, baru kita faham, takut celaru sini. Maknanya syariat Islam ini tidak dibina di atas persepsi semata-mata. Syariat dibina, tulis itu, syariat Islam dibina di atas asas Al-Kitab wa Sunnah. Dalam akidah ke, dalam syariat ke, dalam akhlak,
kita kena letak situ. Ya, jadi kita kata kita nak 5S. 5S etika. 5S ni kalau kita kaji-kaji sudah ada dalam syariat Islam. Kita kata kita pakai tak ada masalah. Sebab ada dia punya asas dalam agama. Ia juga bukan ciptaan orang Islam dengan kehendak akal dan tangan manusia. Walaupun orang ramai buat lah, tetapi mereka terpaksa ataupun dimaksa mengikut realiti semasa pada zaman kealpaan, kelemahan dan perpecahan. Sedangkan pada waktu itu kekuatan dan kekuasaan berada di tangan penjajah dan musuh yang datang dari negeri ke negeri mereka. Maknanya bila penjajah mari dia paksa supaya gini-gini. Contohlah kita kata contoh zaman dulu orang nak pergi sekolah kena pakai seluar pendek. Betul tak? Seluar pendek. Perempuan pakai skirt. Pakai kain atas lutut. Ini dijajah dibuat oleh penjajah. Tapi walau macam mana pun tidak menghalalkan bagi kita mengatakan bahawa oh kita sudah tukar format pakaian anak orang Islam mengikut penjajah. Nelak. Kita kena lawan. Kita kena lawan. Sebab tak boleh ubah syariat. Kalau penjajah paksa juga itu cerita lain, tapi bukan jadi syariat, bukan jadi undang-undang syariat. Jadi kita mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya ataupun helah untuk melepaskan diri daripada kesemua itu, mungkin dia paksa kena buat, tapi kita kata tidak agama itu. Kita kena usaha juga. Banyak kes-kes yang berlaku dalam negara-negara yang bukan Islam. Tapi setengah-setengah penjajah, kalau orang Islam kuat, kesatuan Islam kuat, dia dengar. Dia dengar. Dia boleh terima. Tapi kalau kita lemah juga, dia ikut punggung penjajah juga, sedaklah dia jajah. Sedak dia ratah, kata orang. Nah, ini masalah kita. Masalah tidak ada kekuatan, tidak ada kesatuan. Jelas di sini, taisir itu bukanlah bermaksud mencari jalan untuk membolehkan umat Islam mengikut realiti semasa, sekaligus menarik asas syarak untuk menyokong atau membenarkan perkara yang dilakukan oleh kebanyakan manusia mengikut keadaan. Jadi kita, oleh kerana ramai orang buat, kita pergi cari dalil, biar boleh. Kita kata lah, dalil paksi agama masyarakat dikembalikan kepada syariat. Contoh, tengok ni. Contoh, perubahan zaman atau penjajahan tidak mengubah had aurat Muslim atau mengharuskan pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi orang putih mari, dia gaul habis anak laki-laki, anak perempuan duduk sekali. Kita kata pergaulan bebas itu masih tetap haram walaupun telah menjadi budaya dalam masyarakat. Kita kena kata haram. Tidak harus menambah keringanan dan kemudahan lebih daripada apa yang dijelaskan dalam nas syarak, sama ada dari segi bilangan ataupun cara melakukannya. Contoh. Dia contoh ni penting. Kalau tak ada contoh, kita perlu memikir apa benda ustaz cakap hari ni. Betul tak? Contohnya, mereka yang mampu solat dengan duduk. Dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Maka tidak boleh melakukannya dengan berbaring. Jangan mungkin tidur pula. Hari ni anak perhati tengok, dengar ni. Ayah-ayah kita, mak-mak kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada di masjid ni, yang ada di mana-mana, jangan bermudah-mudah solat di atas kerusi kalau kita mampu untuk berdiri. Ni ramai orang berdiri boleh berjalan. Bila nak solat pun duduk atas kerusi. Lah. Ha, kerana itulah kita tak galakkan di masjid kita ni. Kita tak galakkan solat atas kerusi selagi dia boleh berdiri atau dia boleh duduk atas lantai. Sebab bila duduk atas lantai, dia boleh sujud dengan dahi dia. Dia boleh duduk antara dua sujud. Banyak. Mana duduk atas kerusi, dia tinggal banyak rukun. Jadi mana-mana yang terpaksa solat atas kerusi, mari sini kita tengok dulu. Dawabitu taisir, sempurna atau tidak untuk melakukan sedemikian. Kalau tidak, kita tidak bertanggungjawab dengan apa yang berlaku. Ingat tu. Selain itu tidak sah
mengatakan bagi seorang tentera, kesusahan suasana berperang membolehkannya meninggalkan solat dan sengaja melewatkannya atau diqada. Tak apalah, oleh kerana awak sibuk dengan perang, nanti qada malam. Lah. Alasannya kerana syariah dan taisir telah mengajarkan solat khauf jika keadaan mendesak ketika berperang. Ha, jadi apa nak buat? Sekarang ni solat taisir sudah ada. Solat makna solat taisir pula. Solat syiddatul khauf sudah ada. Kita boleh solat walaupun dalam keadaan berlari. Lagi apa lagi? Waktu tak ada air, waktu tak ada air, tak boleh nak berwudu. Kita ada tayamum. Betul? Ada tayamum. Waktu naik kapal terbang, tak boleh guna air. Guna tayamum pun tak ada juga. Kita ada spray. Prek, sembuh. Ha. Ataupun ada setengah orang ni terlalu taisir, tak apalah, kita solat hormat waktu je. Lah, solat hormat waktu ada dawabit dia yang cukup ketat untuk dilakukan, bukan mudah-mudah. Ha, jangan mudah-mudah. Sekarang ni semua orang hormat waktu, hormat waktu, hormat waktu, hormat waktu, sedangkan kita masih lagi ada waktu untuk solat. Contohnya akan sebut nanti dalam sampai ke bab dia. Baiklah, justifikasinya, sesiapa yang berpegang teguh dengan nas syarak dan committed dengan hukum yang dibawanya, maka dia akan lebih mendapat faedah daripada konsep taisir ini. Nah, ini orang duk sibuk tentang berapa hari boleh solat. Bila kita balik kampung, berapa hari boleh jamak. Kita kata dawabit, ada dawabit. Dawabit dia, para ulama fuqaha kata kita letak 4 hari. Sebab ada SOP, ada dia punya nas. Ada orang kata tak boleh ni, celaru. Sebab apa? Sebab boleh je selagi kita musafir. Kalau kita kata macam itu, kita semua ni musafir. Daripada lahir dulu sampai ke mati, musafir. Mana dawabit? Ini dawabit ni penting. Dawabit ini penting. Kalau tak ada dawabit, kita pun jadi orang panggil cabut tunggu. Orang Kelantan kata cabut pelunggu ataupun amplak. Semua orang pakai semaya, jamuk, semua. Jadi syiah lah kita pula. Buat syiah, dia jamuk, dia solat 3 kali ya sehari. Ha, jadi kita kata tidak, kita ada dawabit. Jadi nak kemudahan memang kita nak mudah. Tapi dawabi itu taisir kena ada paksi dia, ada dia punya pelak yang boleh kita pegang dengan dia. Baiklah. Ad-dhabit ats-tsani. Dawabit ataupun syarat yang kedua tidak bertentangan dengan nas. Ini penting. Mana kalau ada nas, tiba-tiba kita lawan dengan ijtihad. Manhaj taisir itu tidak bercanggah dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Tidak syak lagi, Allah SWT telah memerintahkan umatnya agar mengutamakan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam semua perkara, serta jangan melebihi nah syarak yang membenarkan taisir tersebut. Ha, jadi tak boleh. Syarak bagi sekat ni, kenapa kita buka lebih, ambil lebih? Lah, ada dhabit. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dengan Rasul. Maknanya, nas Quran ada, kita pergi pakai kata-kata orang. Nas hadis ada, kita pergi pakai kata orang tu, kata orang ni. La, takdimkan nas. Utamakan nas dulu. Serta bertakwalah kepada Allah. Maknanya, dalam kita nak laksanakan hukum, mesti tak takwa kepada Allah, barulah hukum itu kita tak berani buat yang pelik-pelik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Hal ini bererti orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT juga mengarahkan kita agar kembali kepada Allah
dan Rasulnya apabila berlaku perselisihan dalam semua perkara. Dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul. Nah, tengok, taat Allah Ta'ala mutlak, taat berrasul mutlak. Allah Ta'ala tak ulang balik wa'ati'u ulul amri. La, tengok dalam Quran, Tuhan tak kata wa'ati'u, taatlah ulul amri. La, dia kata taatlah kepada ulul amri bersyarat sekiranya mereka taat kepada Allah dengan Rasul. Kalau pemerintah kita ni suruh kita buat benda tak baik, la, tak wajib kita taat. Ha, kalau kita mampu kita tentang, kalau tak mampu kita sabar, tapi taat tidak dalam perkara itu. Sebab tu Allah Ta'ala tak ulang wa ati'u ulil amri. Nampak dalam Quran dia kata ati'u Allah mutlak, wa ati'u Rasul mutlak, wa uli tidak mutlak, sebab dia terikat dengan ati'u Allah wa ati'u Rasul. Jangan salah faham. Fa in tanaza'tum, ah ini kita nak, kemudian sekiranya kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikianlah itu adalah, demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Maka Al-Quran dan sunnah adalah sumber asas dalam Islam, manakala dalil dan prinsip-prinsip syariah lain menjadi pengikut kepada kedua-duanya. Dawabit-dawabit ni dia kena letak satu dulu. Kena letak di mana? Letak di tempat yang ada itu. Apabila berlaku pertembungan antara kedua-dua dalil ini, sumber dalil ini, maka yang sepatutnya dipegang ialah dalil daripada nas syarak yang asas. Ulama telah menetapkan kaedah fiqhiyah, dia panggil, dengar apa? Dia panggil qawaid fiqhiyah. Kita belajar tak? Belajar. Tingkat apa mula start belajar? Tingkat 5 baru belajar qawaid fiqhiyah. Dia panggil prinsip fiqh yang diambil daripada sumber yang asal, maka timbul satu kata-kata, tulis kau Arab, la la ijtihad ma'a an-nas. Tulis apa kau Arab, la ijtihad ma'a an-nasi, maknanya tidak ada sebab untuk melakukan ijtihad pada hukum yang sudah mempunyai nas. Jadi hak ni ada nas dah. Nah dia nya Allah Taala suruh sembahyang. Tiba-tiba kita ijtihad puak kita. Sembahyang berapa kali lah Nabi dah sebut. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Nah, jadi kita kata kalau yang sudah ada nas tak boleh ijtihad lagi bertembung dengan nas. Cuma kita boleh ijtihad untuk memperjelaskan. Ah itu tak apa. Nak jelaskan. Sebab ada kalanya nas itu dia panggil mujmal, umum. Jadi kita berijtihad nak detailkan. Ya, macam ni nisab zakah, kategori harta atau zakat kena berapa, itu kita panggil pendetilan. Itu ulama fiqh berijtihad untuk menyatakan, bukan buat hal baru. Tak. Namun terdapat orang yang memperjuangkan kemajuan, pembangunan dan taisirul muasir. Nah, jadi geng-geng hok nak bawa pembaharuan, dia panggil tajdid. Tajdid apa lagi ni? Taisir hok baru-baru ni kadang-kadang ada nak bertembung dengan nas, tidak membezakan antara prinsip syariat yang tidak mungkin bertukar dan berubah dengan perkara furu' yang mungkin berubah. Nah, ini kita kena tengok. Hak asah tak diubah. Yang furu' boleh ubah. Mereka meletakkan nas syarak bukan pada tempatnya, menjadikan taisir dan manfaat yang pada sangkaan mereka sebagai dhabit ataupun syarak, padahalnya dia repuh syariat. Bukan. Sebagai contoh, dengar contoh ini penting. Perjuangan menyamaratakan pembahagian pusaka antara laki-laki dengan wanita. Kita berjuang geng-geng woman lead, dia panggil ni, puak-puak gerakan pembebasan wanita daripada agama ni. Dia kata kita perjuang
mesti samakan di antara laki-laki dengan perempuan dalam bab saka. Kenapa laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu? Tak adil. Dalam nas kata apa? Lil zakari mislu hazzil unsayain. Quran kata bagi anak laki-laki dapat dua bahagian. Tiba-tiba orang lawan, ini dia kata rempuh syariat. Maka ini tidak dibenarkan. Kerana la ijtihad ma'an nas, tak boleh ijtihad dengan nas. Adil. Sedangkan syariat telah membezakan antara nas dengan jelas. Hatta telah berlaku penyelewengan ke atas nas syarak dalam perundangan. Contohnya menjadikan hukum keringanan atau bertimbang rasa terhadap pesalah yang telah dijatuhkan hukuman seperti hukuman tertentu seperti sebat. Orang minum arak kena sebat. Orang berzina peringkat awal kena sebat. Lalu digantikan dengan denda. Ai tak usah sebatlah, sakit, denda ya. Awak minum arak, ya, ada bayar RM200, RM300 balik. Dia panggil ini undang-undang rahmah. Kesian kalau kena sebat. Malu ke orang lagi. Ini bayar senyap-senyap pergi. Bayar online pula tu. Ha, lagi orang tak tahu. Hukuman mati. Kisos. Orang ni telah sabit dia bunuh orang tanpa hak. Undang-undang Islam, kalau orang bunuh orang, apa hukum dia? Kisos. Balas bunuh. Kita kata kesian. Tukar dengan penjara seumur hidup. Kita kata lajtihad ma'an nas, tidak boleh ijtihad dengan nas. Semua tu mainnya orang putih belaka. Kita orang Islam jadi pak teruk je belaka. Orang zina, dia kata zina suka sama suka, apa susah eh? Bayar denda je lah RM3,000 lah. Sebab 100 rotan yang sudah berkahwin direjam. Ya orang nak tukar sebab tak rahmah undang-undang Tuhan. Ya rahmah undang-undang kita. Kita kata no, tidak ada rahmah. Jelas tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Penzina laki-laki tidak boleh bernikah melainkan dengan penzina perempuan ataupun perempuan musyrik. Manakala penzina perempuan itu pula lazimnya tidak boleh bernikah melainkan dengan penzina laki-laki atau laki-laki musyrik. Demikianlah itu dilarang ke atas orang yang beriman. Jadi ayat ni biasanya sepatutnya dia tukar ni. Lebih tepat contoh kepada ayat kita ni, iaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tulis itu lebih sesuai contoh ini dengan ayat Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki, perempuan, laki-laki yang berzina disebat. Baiklah. Dhabit, ad-dhabitu salis. Dhabit yang ketiga mesti terikat dengan matlamat asas, terikat dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah ni satu ilmu yang penting. Tapi jangan terlalu maqasid sampai meninggalkan nas. Itu tidak boleh. Ada juga berlaku kes dia panggil ijtihad maqasidi. Sekarang ini ada satu tim, satu apa ni, dia panggil tim maqasid. Semua kerja dia maqasid belaka. Kita kata maqasid, tapi kalau bertemu dengan nas yang dua atas depan tadi, lah, tidak boleh. Syariat Islam diturunkan bertujuan membawa kemaslahatan kepada makhluk, menetapkan dan mengekalkan kepada mereka. Hal ini bererti kemudahan itu mesti berada dalam lingkungan matlamat yang telah diperakui oleh syarak untuk merealisasikannya. Syariat Islam diturunkan bertujuan membawa kemaslahatan kepada makhluk, menetapkan dan mengekalkannya. Kemudian ini mesti bergerak berpandukan syarak serta terikat dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita kata kita nak guna ijtihad maqasidi boleh, tapi dia punya dhabit tu kena ada.
Tidak boleh diambil kira taisir semata-mata berpandukan akal sahaja, bahkan mesti kembali kepada maksud dan matlamat syarak, iaitulah menjaga manusia itu sendiri. Oleh itu, jika berlaku pertembungan antara kedua-duanya, akal dengan syarak, maka ia bukan taisir tetapi nafsu. Akal kata tak boleh, syarak ganas, potong tangan, kita denda aja, itu nafsu nama dia. Walaupun mereka menyangka pada pandangan akalnya itu yang benar, namun sebenarnya tidak sama sekali. Nas Al-Quran dan Hadis tidak mengiktiraf sebarang taisir apabila ia mendatangkan kepincangan pada matlamat syarak. Perhatikan firman Allah Ta'ala ini, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Artinya sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir. Ini orang mereka awal dulu, dia tak hijrah sebab sayang ke rumah dia dan sebagainya. Jadi akhirnya dia dibunuh. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu ialah orang-orang yang tertindas di bumi. Kami tak tertindas, kena jajah, kena khianat. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah Ta'ala itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas? Maka orang-orang yang demikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 97. Huraian. Maksud orang yang mengenanya di sini ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mahu berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh hijrah, dia tak mahu. Sedangkan mereka mampu. Kalau orang tak mampu lain, ini ada kemampuan tapi tak mahu pergi. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir supaya ikut bersama mereka pergi perang Badar. Akhirnya ada di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan itu. Pergi dengan orang Islam sendiri. Oleh sebab itu, kelonggaran tidak dikira dalam hal ini, bahkan mereka tidak diberi rukhsah untuk berada di Mekah kerana agama Islam serta pengikutnya dihina di Mekah. Orang Muslim wajib mencari dan mencapai kemuliaan marwah dalam hidup mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Artinya orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahuinya. Surah At-Taubah ayat 81. Ini puak-puak munafik, dia hasut orang Islam jangan pergi perang sebab panas. Jadi dia nak ambil taisir di sini, oleh kerana panas tak boleh perang. Tapi kalau orang tak pergi perang belakang, siapa nak perang? Ini dia panggil taisir. Macam kita hari ni lah, tak lagi maya ni sebab panas hari ni. Setengah orang lah ni, dia panggil payah parking. Payah parking kereta, alas saya tak pergi maya jemaah, payah parking. Payah parking masjid ni, masjid lain ada lagi. Banyak lagi tempat atas dunia ni. Anda tengok sebahagian pada masjid-masjid kita ini, diperbesarkan masjid sampai tak ada orang nak parking. Itu pun satu masalah. Masjid dulu orang ramai, dia besar masjid tapi tak ada parking. Lalu ni masjid dia tak ada orang. Masjid luah orang tak ada sebab orang pergi lagi masjid lain. Ini juga kita kena kira dawabit dalam nak buat satu-satu perkara. Ini kena kira. Tengok ayat ni. Ayat ni surah At-Taubah 81. Mereka menyangka, buat munafik ni, keadaan panah itu menjadi sebab keringanan yang membolehkan mereka untuk tidak pergi berperang.
Sedangkan hakikat sebenarnya bukanlah demikian. Mengambil keringanan di sini bercanggah dengan matlamat yang terdapat dalam maqasidus syariah, iaitulah ketuanan maruah Islam. Islam tidak akan bangkit jika umatnya cenderung untuk bersenang-senang dengan mengambil keringanan dan kemudahan tanpa terikat dengan syarat tertentu. Macam hari ini berlaku di Palestin. Kita tengok komen-komen orang di luar Palestin sedap cakap, apalah orang-orang Gaza ni tak cerdik, tunggu kat situ, tunggu mati. Nah, baik kita keluar, duduk di negara lain, boleh kat UNCR ke apa-apa dia panggil, kat hok pelarian, relax. Oh, sedap dia, ayat dia. Orang dalam Palestin pula, dia tak benar anak-anak dia keluar, duduk di sini. Sebab ini bumi kita. Kalau kita keluar, happy lah Yahudi. Ha, jadi sebab itulah kalau kita, ana selalu dengar orang tanya Syekh, guru kami di Masjid Nabi, tentang beberapa isu di Palestin. Dia kata, aku duduk di Madinah, keadaan aman, hidup tenang, apa ni, suasana relax. Kalau aku fatwa isu di Palestin, aku buat nyanyi kepada kawan sendiri. Jadi mau nak tanya masalah ni, pergi tanya ulama Syam, ulama Palestin yang berdepan dengan Yahudi. Ha, ini kita kata ini di antara perkara yang patutnya kita kena bincang. Tak tahu, kadang-kadang kita ni orang panggil sempit dada sangat, sempit dada. Jadi kita jangan buat jadi-jadi macam tu. Tengok ni. Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah tu nama dia Hindun. Ha, dengar ni. Makcik-makcik yang ada atas Ummu Salamah tu, nama gapo Ummu Salamah? Hindun. Tambah awal. Binti Suhail. Pencetaknya buat bin. Binti. Tulis BT. Hindun binti Suhail Al-Makhzumiyah. Nama dia Hindun. Seorang perempuan kematian suami. Datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak perempuan saya telah kematian suami dan masih dalam iddah." Dengar ni, orang perempuan yang suami dia mati, dia panggil dia beriddah. Iddah ni ataupun ihdad, dia tak boleh berhias, tak boleh pakai wang pencelok mata, tak boleh pakai kendi lutung, tak boleh berjalan sana sini tanpa keperluan asas. Itu dia panggil ihdad. Maka dia mari tanya Nabi. Dia tahu benda tu iddah. Tapi anak dia ni mengadu sakit mata. Sakit mata. Apakah boleh saya mencelak matanya sebagai berubat? Kalau kita tanya kita logik, kita kata okey. Sebab dia bukan nak berhias, dia nak celak mata. Zaman tu orang ubat dengan celak mata. Zaman kita ni dia panggil apa? Aimu. Oh, tu tak apa tu, tak nampak. Titik 10 kali sehari pun la haraja. Tak ada problem. Hak ni ada problem. Dengan apa Nabi jawab? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La." Nabi kata tak boleh. Marataini au salasa. Dua kali atau tiga kali begitu. Tidak boleh. Kullu zalika yakunu la, kullu zalika yaqulu la. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya arba'atu ashhurin wa ashra." Nabi kata undang-undang ihdak ni hanya 4 bulan 10 hari. Wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyyati. Kamu zaman jahiliyah dulu, kalau mati suami setahun kena berkurung dalam rumah, tarmi bil ba'rati ala ra'sil haul. Sedangkan dahulu seorang wanita antara kalian semasa jahiliyah, ada yang melemparkan kotoran unta pada hujung tahun, menunggu sampai 1 tahun setelah kematian suami. Orang perempuan mati suami, duduk kurung dalam rumah dia, tak boleh pergi mana-mana. Apa ni, nak sikat rambut pun tak boleh, bergoseng situlah. Sehingga setahun masa. Hak kita ni, 4 bulan 10 hari je Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam. Boleh mandi, boleh ni, cuma tak boleh berhias. Tak boleh sabar. Maknanya Nabi tidak benar. Tak benar permintaan itu. Perkara hadis ini dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW tidak membenarkannya walaupun dengan tujuan untuk berubat,
kerana dibimbangi ada sebahagian perempuan menggunakannya untuk bersolek supaya orang datang meminangnya, padahal dia masih dalam iddah. Malahan tempoh iddah ditetapkan syariat adalah lebih pendek berbanding dengan adat jahiliah. Dengan kata lain, masih terdapat beberapa syarat-syarat lagi dalam mengambil keringanan dalam Islam yang menjadi polemik antara ilmu-ilmu Islam, antara fuqaha. Jadi ada lagi syarat lain, tapi syarat yang ketiga kita beri setakat itu dulu. Dia ada 8 syarat. Jadi oleh kerana dah sebut tentang kematian, anak-anak perluaskan lagi, jangan salah ambil kelonggaran. Ini wanita zaman kita ini, dia panggil WHI, wanita hari ini. Bila suami mati, panggil orang berkumpul di rumah ramai-ramai, buat kenduri besar-besaran. Tentulah dia sendiri pun keluar sana, keluar sini, ngongek sana, ngongek sini, bercampur laki-laki, bercampur perempuan. Kita mengatakan dia telah menyalahi SOP, ihdad, berkabung kerana kematian suami. Sebab apa? Apa hikmah? Tanda ni pelajar. Kenapa? Apa hikmah Allah Ta'ala suruh berkabung? Ihdad, supaya wanita merasai perpisahan dengan suami, mengenangi seorang suami yang telah baik pada dia, yang melindungi dia, yang telah beri nafkah pada dia. Ya, tiba-tiba kita happy je suami mati. Ha, ingat baik-baik. Karena itulah tidak dibenarkan berkumpul di rumah si mati selepas kematian untuk apa-apa majlis, apa-apa acara. Tidak ada perhimpunan di situ. Dalam kitab Jawi ada, dalam kitab Melayu ada, dalam kitab Pekoh ada, dalam kitab Arab pun ada. Jadi hari ini budaya kita telah bercanggah. Budaya bercanggah dengan syariat, maka kita kembali pada syariat, jangan ikut budaya. Eh, semua orang buatlah. Kalau kita tak buat majlis, orang kata tak suka, tak sayang ke suami lah, tak sayang ke ayah. Kita kata sayang kepada bapa, sayang kepada suami, sayang kepada si mati, mengikut SOP syariat. Bukan taisir mengikut orang ramai, mengikut nafsu. Itu penting. Jadi para jemaah sekalian, minta maaflah. Mungkin nasihat kita ni lawan arus. Nah, orang lain pakat nak buat belakang, kita larang. Kita larang berdasar kepada syariat, berdasar kepada undang-undang syarak. Bukan larang kerana nafsu. Kalau tidak, kita suruh orang buat. Nah, jadi hati-hati kita. Kita memang sayang kepada keluarga kita meninggal, tapi sayang dengan SOP yang telah ditetapkan oleh syarak, jangan langgar syariat. Nah, jadi itu yang ketiga. Tengok yang keempat, tidak terdapat keyakinan bahawa memang berlaku kepayahan barulah kita boleh ambil kemudahan. Yang kelima, meyakini terdapat kemudahan. Yang keenam, tidak timbul kerosakan atau fasad kepada kemudahan sama dari segi jangka panjang atau pendek. Tujuh, mengambil kira keadaan orang yang bertanya. Yang kelapan, hukum taisir diberi oleh individu yang berkelayakan. Bukan semua orang boleh cakap, ambil mudah ialah senang, simple-simple je. Jadi insyaAllah yang keempat sampai lapan kita tangguhkan perbincangan dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.